Assalamualaikum penonton, ketemu lagi sama Bang Dival, masih main ke Points Mall. Di sini ada showroom Alison Automobil yang baru buka cabang ini. Iya, baru buka. Luar biasa. Kalau main ke sini ditemenin sama Bang Rizky. Iya. Yes, bisa dikawal ya. Bisa dong. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik, Bang. Kok bawa kopi sih? Belum ngopi. Mentang-mentang di mall, banyak kafe, tinggal naik. Ngajak-ngajak nih. Tantang kita ngopi. Nah, enaknya gitu kalau main kesini nih, ya, sambil bawa keluarga, hangout, atau dia sekedar melepas. Iya, ya, muter-muter. Cari hiburan lah. Iya. Betul-betul. Main kesini sambil lihat-lihat mobil nih. Lupa-lupa ya. Bener, banyak, Bang. Oke, mobil kelas rakyat, kelas premium, dan pastinya mobil-mobil di sini bergaransi. Benar, bergaransi 1 sampai dengan 3 tahun. Pakai apa garansinya? Pakai WSI dong. Wah, ahlinya garansi. Nabung bertahun-tahun, duitnya udah ngumpul banyak buat beli mobil, mobilnya mobil bekas lagi. Dapat kondisinya yang jelek. Nangis nggak tuh? Makanya, beli mobil di showroom yang pasti-pasti aja. Belinya di showroom rekanan Warranty Smart Indonesia. Ahlinya garansi, minim resiko, minim komplain, nggak mau ngecewain customer. Ya iyalah, double inspeksi. Mobil bekas tabrak, bekas banjir, KM diputar-putar. Go away! Push, pergi. Nah, ini anaknya pakai Warranty Smart Indonesia. Banyak yang di cover, guys. Mau kerusakan kecil, mau atau kerusakan besar. Amit-amit kalau ada kendala di tengah jalan, jangan khawatir. WSI yang handle, kalian akan dijemput towing gratis, diberesin sampai tuntas. Karena Warranty Smart Indonesia punya banyak rekanan bengkelnya juga nih. Biaya perbaikannya pun juga ditanggung. Karena total limit klaimnya mulai dari 80 juta sampai ratusan juta. Ada paket bronze, silver, gold. Pilih sesuai kebutuhan kamu. Cara ngeklaimnya juga gampang. Dimanapun kalian berada, seluruh Indonesia, tinggal telepon aja. Hotline 1x24 jam. Dan masih banyak lagi keuntungan lainnya apabila kamu registrasi sekarang juga. Buat kamu yang lagi cari mobil bekas berkualitas, tunggu apa lagi? Langsung aja kunjungi showroom perkanan Warranty Smart Indonesia atau kamu hubungi kontak marketing yang ada di bawah sini. Selamat berbelanja, selamat SPK. Jadi kalau beli mobil di sini tuh jangan takut cepas tuh. Betul. Ya bawa ke jalanan takut mogok, takut spare partnya mahal, nggak kebeli atau apa. Semua ditanggung sama Warranty Smart Indonesia. Ya, main kesini teman-teman ya. Oke teman-teman yang mau main kesini alamatnya di mana nih? Nah kita buka ada di Points Mall Lebak Bulus Basement 3 ya. Iya. Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kalau teman-teman tanpa kendaraan bisa naik MRT. Betul. Pas naik MRT turun di langsung di sini. Oke, nanti dikawal ya. Lewat nomor telepon? Di 0812-9185-1770. Oke, yuk kita langsung gas mobilnya ya. Yuk. Nah ini ada beberapa mobil yang kita akan spillkan. Mobil sih banyak banget ya dari seluruhan cabang. Ada berapa mobil? Kurang lebih 80-an lebih. 80 hampir 100 ya? Hampir 100. Oke, dan ada juga cabang di Pasar Jengkol juga. Iya, Bintaro, nah, Pasar Jengkol kita ada. Buat teman-teman yang domisilinya seputaran Tangerang Selatan dan Bogor. Bogor. Gunung Sindur ya. Bogor pinggiran. Bogor pinggiran. Oke, teman-teman ya. Nah, ini ada Honda Civic tahun berapa? Nah, ini kita punya Civic FB 2014 2.0 okay. Dan 2000 cc. 2000 cc. Kilometer iya. Jalan berapa? Kilometer di 98 ribuan. 98 ribu. 8 ribuan ya. Oke. Harganya berapa nih? Kita buka di 202. 202, iya. Amblesin bro, bikin belasan buntutnya. 198 datang sih. 198. 198. Iya. Dah 115 deh. Waduh, nawar. Nawar. 115. Kandasnya buat beli Ayla. Cuma nambah pusing. Nambah pusing. Ya, ya, boleh diambil kan? Apa? Ambil hikmahnya. Iya, ambil hikmahnya. Pokoknya kalau mau nawar serius, datang dulu aja, Bang. Oh gitu. Berapa iya. Kandasnya? Di 198, di bawah 198 datang dulu. Oke, siap. DP-nya berapa ya? DP 13 juta aja. 13 juta proses angsuran? Angsuran di 5 jutaan selama 5 tahun. Selama 5 tahun aja nih. Mobilnya cakep. Yuk, kita lanjut ke mobil berikutnya. Ada mobil apa nih? Nah, nih, mana? Ini aja dulu. Oh, ada VW Polo juga ya, nih. VW Polo ada. Dan nanti dispilkan aja nih yang serius nih nyari unitnya. Nih, nah, ada HR-V tahun berapa nih? Ini kita ada HR-V 2016. 2016 iya, kilometer. Kilometer jalan 80 ribuan. 80 ribuan. Matic ya? Matic dong. Matic. Diesel. Mana ada? Mogok. Mogok ter. Okay. Nah, berapa kilometer? Kilometer 80 ribuan. Pajak bulan 8. Oke. Okay. Nego nanti nego. Datang dulu aja nego, kita buka di 209. 209. 209. 209. Udah 200 lempeng kasih lah.
Datang sih dikasih sih. Datang dikasih. Datang dikasih. Bener nih. Bener. 200 pas. 200 pas datang. Iya. Apa ini 198. Pokoknya kalau serius datang dulu. Oke. DP-nya berapa? Nah, ini DP di 20 juta. 20 juta. Angsuran di 5 juta juga sama 5 tahun. 5 juta 5 tahun lagi. Oke. Okay. Yuk, kita gas lagi ke mobil berikutnya. Nah, ini ada, Bang, yang kecil-kecil dulu, Bang. Ada Honda Brio. Ini Brio All New E 2019. 2019. Oke. Okay. Kilometer? Kilometer ini 30.000. 30.000. Iya, Matic kilometer. Manual nih. Matic dong. Matic. Oke. Okay. Kilometer? Oh, kilometer 30.000-an. Kilometer 30.000, okay. Pajak hidup. Pajak hidup. Bulan 12. DP-nya berapa? DP dikasih 15 juta. 15 juta proses. Iya. Angsuran? 4 jutaan. 4 jutaan. 5 tahun. 5 tahun. Harganya berapa? Harga di 155 nego. 155 nego. 145 deh. 155, 145. Kalau serius datang sih. Kalau serius datang main sini ya. Oke, okay. Apa 139? Kayak ini ya, Bang. Apa? Ya, Ayla. Ya Ayla. Kembaliannya buat DP Ayla. Iya. Iya. Yuk lanjut ya. Nah, ini. Nah, ini lagi. Lebih yang, murah dong ini. Iya, ini 2018. Iya, kan model lama. Model lama nih 2018 yang masih akuarium. Oh iya, belakang ya. Triskaan. Triskaan. Model Triskaan. Iya. KM 80.000. 80.000. Iya. Matic. 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 Iya. Oke, okay, harganya berapa? Harga kita buka di 145. 145. Nah, wow. Ini nih. Dah. Ini gua nggak kandas-kandas ya. Tenang, jangan tak khawatir. Tawarannya sopan nih. Berapa? Mau dengar nggak? Berapa? 137. 45-137. Datang deh. Datang deh. Iya, datang. Dikasih kagak? Jauh-jauh. Ya, kalau... tangga turun buat naik lift. Kan kalau udah serius mah masih iya dikasih. Oh gitu. 137 iya. Gimana? 137 datang. Datang. Boleh. Sip. Angsurannya DP. Angsuran di DP 5 juta aja. 5 juta? Iya. Oke, proses. Angsuran di 4 juta 100-an. 4 juta 100? Iya, nggak jauh beda, 5 tahun. 5 tahun aja. Tambahin lagi deh DP-nya, biar angsurannya bisa pala 3 ya. Iya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, ini. Nah, ini kita baru dapat nih, Bang. Rise GR 2021 TSS. 2021 TSS. Iya, turbo. Oke, turbo. KM masih 30 ribuan. KM? 30.000-an. Iya. Oke, harganya berapa ya? Harga kita buka di 235. 235. Iya. 235. Oke, 235. Kurangin lah. Berapa, Bang? 228. 235, 228. Ya. Gua kasih. Kasih ya. Kasih dong. Oke, DP-nya berapa nih? Nah, ini untuk DP Mas bisa 5 jutaan, Bang. 5 jutaan. Angsurannya nanti langsung ya ke gua aja ya. Soalnya ini mobil baru dapat. Oh, baru dapat. Iya. Oke, gas. Kita ke mobil berikutnya nih. Nah, ini mobil ada Honda CR-V. Tahun berapa ya? Ini CR-V 2.0 2016. 2016. Oke, 2016. Kilometer 80.000. Kilometer 80.000. Iya, pajak bulan 3 panjang. Oke. Ini kita buka di 235 nego. 235 nego. Iya. Udah samain kayak itu tuh. Nih. Mana? Nih. 228. 228. Gas. Gas. Gas lah. DP-nya berapa? DP 0. Nah, woy, tanpa DP. Tanpa DP. Oke. Angsuran? Angsuran di 7 jutaan aja selama 5 tahun. Selama 5 tahun aja. Iya. Oke. Yuk kita ke mobil selanjutnya ya. Iya. Nih. Lah ini udah kemarin sama Iren. Udah. Udah sama Iren. Ya, udah berarti yang ada mobil dulu. Enggak? Nih, Mazda ini Mazda. Ayo dah, boleh dah. Nih Mazda dah. Nih, diesel nih, Santa Fe. Nah, ini juga boleh mantap. Nih. Santa Fe cakep nih. Ya, ntar spill-in aja harganya ya. Iya. Iya. Yuk, nih. Mazda CX-5. CX-5. 2015 touring. Touring. Iya. Mantap. Sunroof. Sunroof. Ya. Jok elektrik sebelah kanan. Kilometer? Kilometer ini juga nih, antik 69.000. Oh, segitu? Iya, 2014 69.000. Mantap. Ya, langsungnya pinang nih. Harganya berapa ya? Harga di 195. 195. Di bawah 200. Oke. Okay. Bagaimana kalau 184? 195, 184. 184. Di bawah 184 ya? Iya, 184. 195, 184. Ya. Di bawah 185, datang dulu deh. Datang dulu? Iya. Oke. Okay. Dikasih kagak? Kalau udah nego pasti di ini sih, Bang. Oh, gitu. Iya, yang penting datang dulu. Sini. Jauh banget jatuhnya, mantap udah diambesin Bang Ipal. Diambesin boleh. Ya, tinggal bayar aja tuh teman-teman. Iya, mau nego lagi juga boleh. Boleh. Biar bengek. Biar habis. Biar kurus. Biar iya. Iya. Ini DP-nya DP berapa? DP 18 juta aja, Bang. 18 juta. Iya, angsuran di 5,3 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Yuk kita lanjut.
Kayaknya nah, ini juga udah kemarin nih. Ini udah bang? Pajero udah. Nih barisan sini nih, belum nih belakang nih. Nah boleh tuh. Nah ayo kita ada ke belakang. Ada Toyota Rush tuh. Nah ini nih, Toyota Rush aja nih. Cakep. Gurih nih. Gurih. Rush tahun berapa nih? Ini Rush STRD tahun 2018. 2018? Iya. Oke, 2018 kilometernya berapa ya? Kilometer juga masih bagus nih di 68 ribuan. 68 ribuan. Iya. Harganya berapa bos? Harga buka di 209. 209. Nah. 209 ya? Iya. Kurangin bro? Kurangin? Iya. 205. 205? Gas. Iya. Kurang banyak. Cari dapat kompetitor yang bagus. Yang murah. Yang murah banyak. Yang murah banyak, tapi yang... Tapi kondisinya nggak kayak gini. Iya. Iya. Kan balik lagi. Iya, betul sih. Nah ini kan Bang Dipan mencoba nawar nih buat teman-teman. Biar boleh. Jadi ya, barangkali dikasih. Bagaimana kalau 199 bro? 199, 209 ya? Iya. Gas deh. Bener nih. Iya. Ceban lo turunnya. Iya. Datang yang penting. Deal. Duit itu. Iya. Iya. Buat beli sirih mah. Iya. Gitu. Ini ya. Ya. Yaudah. Gitu. 199. Harga spesial promo ya. Spesial gue ya. Oh, kalau nyelonong main sini. Ah udah 109. Nego sendiri. Betul. Ya, ini udah dinegoin 199. DP-nya berapa ya? DP 0. Hei, ya, DP 0 bisa. Ah, benar ya? Bisa, DP 0. DP-nya 0 bisa? Iya. Oke, angsuran? 5,6. Selama 5 tahun. 6. Selama 5 tahun aja. Oke. Mau gimana nih? Mobilnya Pak Bos. Bukan, beda lagi. Oh, beda lagi. Iya. Iya. Ini harian dijual? Ini harian dijual. Boleh kalau ada yang minat nih, yang nyari barangnya. Ini murah bang, 145 aja bang. Wah, 145? Iya. Sebutin dulu speknya dong. Harrier 2003 Airsus. 2003 Airsus 3.0 3000cc. Oke. Bukan RS. Bukan. Oh, bukan. Ini Airsus masih jalan, masih normal semua. Kilometer dong kepo. Kilometer di 100 ribuan, Bang. 100 ribuan. 2003. Oke, Anda lepas 145. Betul. Kok Anda tahu? Tadi kan udah disebut 145. Kempesin juga nih. 145 nego. 145 nego. Iya. Kalau kecakep nih. Udah gini dah, bikin angka 3 di tengah biar lucu. Yo. 1 138 nih. Boleh? Langsung gue bolehin, Bang. Langsung dibolehin, jangan-jangan bisa turun lagi nih. Pokoknya kalau misalnya memang mau dari harga yang gue sebut tadi memang ke serius. 145 ke 138. 8. Padahal 138 kurangin lagi lah. 135. Datang dulu aja deh, Bang. Datang dulu aja. Iya, datang dulu. Oh, gitu ya. Iya. Ya udah, ini bisa dikredit enggak nih mobil kayak gini? Kebetulan lagi enggak bisa, Bang. Udah enggak bisa nabut ya, 3 dulu. Ya. Iya. Oh, cuman gitu. Kalau ada teman punya rekanan leasing yang bisa proses bisa kalau bawa. Oh gitu. Iya. Nggak bisa sih, nggak ada. Terakhir tuh kalau nggak salah tuh 2003. Paling tua nggak 2005. 2005 ya. 2005 gue pernah dengar di Bekasi. Oh iya. Iya. Ya, tergantung daerah sih. Tergantung daerah. Cari aja CMO-nya yang bisa. Oke, ada apa lagi nih, Bro? Mobil, Bro. Udah itu aja yang dispilkan. Sebenarnya banyak banget kalau mau dispil satu-satu, entar Abang nggak pulang. Oke. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman ya, variasi. Jadi tugas kita tuh menyampaikan informasi aja, teman-teman ya. Hanya beberapa unit yang kita bisa spilkan di sini. Selebihnya teman-teman demen di sini ya. Betul. Enggak cuma yang tadi kita spilkan aja, banyak banget banyak. Di sini ada. Yuk sambil jalan yuk. Ya. Nah ada ini ya. Ini Santa Fe juga ya? Santa Fe 2015 bang. Diesel. Diesel. Okay. Diesel. CMG. Ada Captiva juga. Ini Captiva ada, udah masuk ya kemarin di vlog sebelahnya. Oh, udah masuk nih, HR-V juga lagi ada. Ada, Trax ada ya. Chevrolet Trax ada, yang kecil Ayla, ada, Ayla ada, Juke. Terus juga ada Polo. Golf ini. Salah. Terus Golf, ada ya. Vios. Vios, mobil-mobil premiumnya juga ada. Mercedes-Benz, BMW. Ada Baleno. Baleno, sampai mobil Stargazer. Yang di dealer resminya aja, Indiannya ngelama, no jubila di sini ada. Ioniq 6 nih. Ya. Tuh, siapa cepat dia dapat. Dan masih banyak lagi di cabang-cabang lainnya ya. Betul. Oke, teman-teman. Semoga yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar. Amin. Bisa kebeli mobil. Amin. Di Alison Automobile. Amin. Ya. Hubungannya langsung, ngobrol-ngobrol aja dulu enggak apa-apa sama Bang Rizky. Iya. Nah, tetap semangat aja yang semangat, sehat ya. Mudah-mudahan kebeli mobil. Mudah-mudahan kebeli. Oke, teman-teman segitu aja. Terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.